Mas Oki, DKI Jakarta telah usai bermain di babak penyisihan dan 3 kemenangan membuat DKI Jakarta memimpin sebagai juara grup dan akan menghadapi runner-up. Bagaimana menyikapi penampilan dari DKI Jakarta hingga akhir penyisihan ini, Mas Oki? Ya, kalau saya lihat sih, alhamdulillah ya, kita sebelum kita berangkat sendiri agak goyang gitu kan. Cuman pas di lapangan ternyata udah beda gitu, lebih baik lagi. Ya, saya selalu bersyukur sih timnya lebih naik terus. Mas Oki, ini kan antara apa ya, Papua juga di Pool A menjadi lawan yang berat juga. Sudah mempersiapkan diri untuk babak 4 besar? Kita sih sudah persiapkan diri ya. Lagi 4 besar ini juga cukup, persaingannya cukup ketat juga ya di 4 besar. Yang pasti kita siapin mental. Mas Oki menjadi catatan tersendiri kemarin saat melawan Jawa Timur dengan servis-servis yang menipu dan cukup keras, itu ada teknik tersendiri atau bagaimana, Mas? Ya pasti karena saya ambil DKI, kota saya sendiri, ya pasti terpacu buat bisa lebih baik. Apakah akan menyimpan juga untuk kejutan untuk laga di 4 besar lagi, Mas? Kemungkinan pasti bisa, tapi kita lihat aja. Oke, terima kasih, Mas. Oke, sukses selalu. Okay.